Halo anak-anak, hari ini kita belajar tematik kembali ya. Kali ini kita akan belajar tema 9, subtema 1, pembelajaran yang ketiga. Yuk simak materi berikut ini. Nah, ini muatan PPKN tentang menjaga persatuan dan kesatuan. Di pembelajaran sebelumnya, kalian sudah pernah belajar materi tentang Sumpah Pemuda. Nah, peristiwa Sumpah Pemuda ini mengajarkan kepada kita agar kita semua memiliki semangat persatuan tanpa melihat perbedaan untuk mencapai cita-cita yang sama, yaitu apa? Kemerdekaan Indonesia. Nah, sekarang negara kita sudah merdeka. Tujuan negara Indonesia setelah merdeka adalah mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, tujuan ini diwujudkan dengan cara pembangunan nasional. Kerukunan masyarakat merupakan faktor utama dalam pembangunan nasional. Maka dari itu, kita perlu mewujudkan persatuan dan kesatuan agar masyarakat bisa hidup dengan rukun dan bisa mendukung pembangunan nasional. Nah, ini dia beberapa sikap yang dapat kita kembangkan untuk menjaga persatuan dan kesatuan dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Contohnya, mengembangkan sikap saling menghargai, tidak mendahulukan kepentingan kelompok, ras, dan suku di atas kepentingan negara. Lalu, kita juga harus memiliki sikap toleransi dan mengembangkan rasa nasionalisme serta kesadaran sosial. Dengan begitu, kita bisa mewujudkan persatuan dan kesatuan. Nah, ini makna penting adanya persatuan dan kesatuan bagi bangsa Indonesia. Nah, rasa persatuan dan kesatuan dapat menjalin rasa kebersamaan yang saling melengkapi. Lalu, dapat menjalin rasa kemanusiaan dan sikap toleransi, serta menjalin rasa kekeluargaan, tolong-menolong, dan sikap nasionalisme. Jadi, kita semua harus saling bahu-membahu dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan negara kita ya. Berikutnya, kita belajar tentang jenis-jenis iklan media cetak. Ini muatan bahasa Indonesia. Nah, iklan adalah pesan yang menawarkan suatu produk yang ditunjukkan melalui suatu media. Lalu, berdasarkan fungsinya, iklan dibedakan menjadi beberapa jenis. Ada iklan pemberitahuan, iklan undangan, iklan layanan masyarakat, iklan permintaan, dan iklan penawaran. Itu berdasarkan fungsinya. Nah, selain berdasarkan fungsinya, iklan juga dibedakan berdasarkan bentuknya. Nah, menjadi iklan baris dan iklan kolom. Kita simak penjelasannya ya. Ini adalah iklan berdasarkan fungsinya. Yang pertama, iklan pemberitahuan. Ini tentunya untuk memberitahukan suatu informasi. Contohnya, informasi dibukanya suatu usaha. Kemudian ada iklan undangan, berisi ajakan untuk menghadiri suatu acara. Contohnya, iklan acara festival musik. Jadi agar masyarakat datang untuk melihat atau menyaksikan pertunjukan dari festival musik. Kemudian yang ketiga ada iklan layanan masyarakat. Ini memberikan imbauan kepada masyarakat. Jadi tidak bersifat komersil atau mencari keuntungan ya, tetapi lebih kepada memberikan imbauan. Contohnya itu adalah iklan pencegahan COVID-19, iklan hemat listrik, iklan penyuluhan hidup bersih dan sehat, seperti itu. Kemudian ada iklan permintaan. Ini iklannya berisi permintaan akan sesuatu. Nah, contohnya iklan lowongan pekerjaan. Nah, ini berarti meminta orang untuk mendaftar dari lowongan pekerjaan yang ditawarkan. Jadi meminta karyawan atau pegawai, seperti itu. Kemudian ada iklan penawaran. Ini bermaksud untuk menawarkan produk, barang, atau jasa. Ini banyak ya kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya iklan produk sepeda, ada berbagai macam. Selain
itu masih banyaknya contoh iklan-iklan yang menawarkan berbagai barang atau jasa. Nah, ini ada gambar contohnya ya. Ini ada iklan pemberitahuan, jadi memberikan informasi dan pengumuman ya. Lalu ada juga iklan undangan, nah ini ajakan untuk mengikuti reuni. Lalu ada iklan layanan masyarakat, nah ini untuk mencegah penularan virus corona. Lalu ada iklan permintaan, nah ini meminta adanya orang yang mendaftar untuk pekerjaan yang ditawarkan ini. Lalu iklan penawaran barang, nah dalam hal ini adalah pasta gigi. Nah, ini adalah contoh iklan berdasarkan fungsinya ya. Berikutnya, iklan berdasar bentuknya. Nah, ada yang namanya iklan baris. Iklan baris ini disajikan beberapa baris saja, jadi dalam bentuk baris-baris ya. Biasanya bahasanya singkat, padat dan jelas, serta menarik karena terbatas jumlah tulisannya. Kemudian ada juga selain iklan baris ada iklan kolom. Nah, ini memanfaatkan bagian kolom. Informasinya berupa penjelasan produk secara lebih rinci yang disampaikan pada kolom-kolom. Jadi iklan kolom ini lebih rinci, lebih banyak tulisan atau bahkan ada gambarnya daripada iklan baris. Kita lihat contohnya ya. Ini iklan baris. Nah, biasanya berupa tulisan-tulisan seperti ini dan ini dibuat sesingkat-singkatnya supaya tidak mengeluarkan biaya yang lebih banyak karena memasang iklan itu juga membutuhkan biaya. Kemudian ini contoh iklan kolom. Jadi ini lebih lengkap ya, lalu lebih menarik karena disertai gambar. Namun memang untuk biayanya pastinya lebih mahal untuk memasang iklan kolom ini. Biasanya kita jumpai pada koran atau pada majalah, itu juga ada. Itu untuk jenis-jenis iklan ya. Berikutnya kita ke muatan IPS, tentang garis lintang dan garis bujur suatu daerah. Nah, letak astronomis adalah letak suatu wilayah berdasarkan garis bujur dan garis lintang pada peta. Jadi setiap daerah itu ada letak astronomisnya di peta ya. Nah, tadi disebutkan ada garis bujur dan garis lintang. Kita akan pelajari yang terlebih dahulu garis bujur. Jadi garis bujur itu adalah garis hayal. Hayal berarti memang tidak ada ya, ini tidak benar-benar ada. Kita bisa lihat secara langsung tidak ada ya. Jadi garis hayal yang membentang secara vertikal. Vertikal berarti berdiri ya, di atas permukaan bumi. Nah, garis bujur ini menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Jadi yang berdiri ini ya, ini garis bujur menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Lalu garis bujur ini berfungsi untuk menentukan pembagian waktu di seluruh permukaan bumi. Jadi setiap jarak 15 derajat ke arah bujur timur atau ke barat akan menunjukkan selisih waktu sebanyak 1 jam atau 60 menit. Jadi setiap berbeda garis bujurnya nanti akan ada selisih waktu 1 jam. Gitu. Kemudian kita ke garis lintang. Nah, garis lintang ini juga adalah garis hayal. Berarti tidak benar-benar bisa kita lihat ya. Garis hayal yang membentang secara horizontal. Berarti mendatar ya, di atas permukaan bumi. Garis lintang ini berfungsi untuk menentukan perbedaan zona iklim di bumi, seperti tropis, subtropis, sedang, dan kutub atau dingin. Nah, ini adalah gambar dari garis lintang. Nah, tidak hanya satu ya, garis bujur tadi juga tidak hanya satu ya. Karena lintang itu yang mendatar, maka ini lintang, garis lintang. Untuk menentukan perbedaan zona iklim. Nah, berikutnya, Indonesia itu merupakan salah satu negara yang dilalui oleh garis khatulistiwa. Garis khatulistiwa itu adalah garis hayal yang membagi bumi menjadi dua belahan, yaitu bumi bagian utara dan selatan.
Nah, nama lainnya garis khatulistiwa itu adalah garis ekuator. Jadi, bagian tengah tadi itu ya, garis lintang 0 derajat ya. Untuk garis khatulistiwa itu bertepatan dengan garis lintang 0 derajat. Jadi, garis lintang yang di bagian tengah yang tepat membagi bumi menjadi bagian utara dan selatan. Nah, wilayah yang dilalui garis khatulistiwa ini beriklim tropis dan hanya mempunyai dua musim saja, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Nah, seperti Indonesia ya, musimnya kan ada dua. Iklim kita adalah iklim tropis. Nah, wilayah tropis mendapat sinar matahari sepanjang tahun, sehingga dapat selalu ditanami tumbuhan, karena memang sinar mataharinya cukup. Nah, di Indonesia ini juga ada Tugu Khatulistiwa loh, di Pontianak, Kalimantan Barat ya, karena memang wilayah Indonesia tepat dilalui oleh garis khatulistiwa atau garis lintang 0 derajat. Nah, maka ini dibuat tugunya ya di Pontianak, Kalimantan Barat. Nah, sekarang kita akan melihat letak astronomis Indonesia. Nah, jadi letak astronomis Indonesia itu ada pada garis 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Kita akan cek di petanya ya. Jadi 6 derajat lintang utara. Jadi ini batas paling utara wilayah Indonesia ada di 6 derajat ya lintang utara. Lalu kita lihat batas paling selatan negara Indonesia itu ada di 11 derajat lintang selatan ya. Nah, ini lintang selatan ya ini ya, bukan lintang utara. Lalu untuk bujurnya, garis bujur itu ya berarti yang berdiri ini ya, yang tegak. Kalau yang tidur tadi atau yang mendatar tadi adalah lintang. Nah, kita cek yang bujurnya. Untuk batasnya adalah yang paling barat ada di 95 derajat bujur timur. Lalu yang paling timur ada di 141 derajat bujur timur. Nah, ini memang bujur timur semua ya. Nah, kalau yang ini tadi lintang utara, yang ini lintang selatan. Nah, karena ada tiga pembagian ya, tiga wilayah untuk bujurnya ya, maka negara Indonesia memiliki tiga perbedaan atau tiga pembagian daerah waktu. Ada waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur. Nah, kalau untuk iklimnya, semua wilayah Indonesia karena dilalui oleh garis khatulistiwa atau garis lintang 0 derajat, maka beriklim tropis. Nah, begitu untuk letak astronomis Indonesia ya. Nah, itu untuk materi hari ini. Selamat belajar dengan semangat dan terima kasih semuanya. Sampai jumpa.